mal wala banun. Hari akhirat nanti tidak bermanfaat orang yang datang membawa harta, tidak bermanfaat orang yang datang membawa anak. Yang bermanfaat bukan tidak jadi pertanyaan, artinya bukan standar ya. Akan ada pertanyaan dan penghisaban mengenai apapun yang Allah berikan di atas muka bumi ini. Akan tapi maksud saya, nilai seseorang di hari akhirat nanti tidak bergantung kepada banyaknya harta, tak pula bergantung kepada banyaknya anak yang dia punya, akan tetapi bergantung kepada man atallah biqalbin salim. Yang selamat di hari akhirat yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Maka mari masing-masing mempertanyakan hati ini, gerangan apa dan siapa yang selama ini ada di hati kita. Apa yang menjadi prioritas kita selama ini di dalam hati kita? Gundahmu, takutmu, khawatirmu yang ada di dalam hatimu itu tentang apa? Inginmu, ambisimu, targetmu, tujuanmu yang ada di dalam hatimu, motivasimu selama ini apa? Karena memang yang jadi masalah itu hati kita.